Hai guys, ketemu lagi di YouTube channel aku Landari Februari. Nah, kali ini aku mau ke wisata kuliner yang di Kota Canggu namanya Monsieur Spoon. Nah, ini udah aku masuk parkirannya ya. Kita masuk dulu ke dalam, teman-teman. Kita dicek suhu dulu ya. Oke teman-teman, sebelum lanjut video aku, boleh kalian berikan like, comment, share, and subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Oke, Monsieur Spoon yang aku datangin ini letaknya di Jalan Pantai Batu Bolong nomor 55 Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Nah, Monsieur Spoon ini pertama kali hadir itu di Bali ya teman-teman ya. Hadir dulu di Bali, baru next-nya dia ke Jabang Jakarta ya. Contohnya itu Kota Kasabangka, Pantai Indah Kapuk ya, dan Pondok Indah Mall. Nah, ini untuk contoh kue-kuenya ya teman-teman ya. Jadi ada slice-slice cake, mini cake-nya ya. Di atas ada kue-kuenya juga, ada macarons ya teman-teman. Nah, ini untuk suasana yang di Canggu ya. Oke, ini untuk bakery-bakery-nya ya. Untuk rotinya ya, ada yang croissant rasa coklat, ada yang plain ya, ada smoked beef. Dan tenang aja teman-teman, Monsieur Spoon ini semuanya halal ya di sini ya. Jadi meskipun dia ham cheese, tapi hamnya itu ham sapi gitu. Nah, ini untuk makanan kering-keringnya juga. Mereka menjual juga ya teman-teman ya. Jadi ini ada selai-selainya juga nih. Ada selai coklat, selai kacang ya, seperti itu. Nah, ini ada roti panjang nih ya, apa kering gitu ya. Nah, dan terus lanjut ke sini teman-teman. Nih ada contoh roti-rotinya, dan ini contoh cabang-cabangnya yang tadi saya ceritakan ya, cabang baru di Jakarta. Oke. Ini contoh roti yang baru keluar dari oven nih teman-teman ya. Aduh, enak ya teman-teman ya. Wangi sekali di sini ya, harum gitu. Nah, ini untuk makanannya ya. Tempat makannya nih ya, banyak bule di sini teman-teman. Ini ruang makanannya, ada yang indoor dan outdoor. Nah, ini aku masuk yang indoor dulu ya. Ruangannya cukup dingin teman-teman ya, ber-AC. Dan sini saya datang pas breakfast ya, sekitar jam 8. Monsieur Spoon ini cocoknya nih kita ke sini pas breakfast atau sore hari gitu ya. Jadi tidak terlalu panas saat di indoornya. Namun jika kalian mau di indoor sih boleh-boleh saja ya. Jam berapapun boleh gitu. Untuk Monsieur Spoon ini buka pada jam 7 sampai jam 9 malam teman-teman, dan bukanya setiap hari ya. Jadi bagi kalian yang mau datang weekend atau weekdays boleh nih. Dan saya ini merupakan tempat favorit saya untuk breakfast ya, karena rotinya itu kan dia kenyang dan pas gitu ya. Roti itu terus minumnya kopi, cocok lah untuk kita sarapan atau ngopi-ngopi cantik di sore hari ya. Yuk kita lanjut ke outdoor ya teman-teman ya. Nah, ini dia nih, Monsieur Spoon itu cocok dengan namanya ya, spoon sendok. Jadi dia gagangnya dari sendok kayu. Lanjut lagi kita ke outdoor. Nah, outdoornya nih cukup ramai ya teman-teman ya. Dan merupakan tempat favorit nih, tempat favorit wisatawan nih. Mereka lebih senang ke outdoor karena dia kan langsung ke sawah gitu ya, cantik, pemandangannya adem. Dan di sini diperbolehkan kok untuk membawa binatang, misalnya anjing. Banyak anjing yang diperbolehkan masuk tapi harus ke outdoor ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ke sebelah kiri. Di sini ada tanaman pucuk merah yang tinggi dan besar sekali ya. Ini sangat terang sekali, cantik tanamannya juga. Nah, ini ada spot kaca-kaca nih, bagus untuk spot foto-foto kalian ya teman-teman ya. Banyak yang bisa foto-foto di sini dengan logo M dan sendoknya itu loh, Monsieur Spoon. Oke. Nah, ini untuk suasana outdoor-nya ya. Teduh sekali teman-teman ya. Kebetulan panasnya juga belum panas banget karena masih baru jam 8 ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Kalau kita mau pesan kita tinggal panggil aja mas atau mbak-mbaknya ya. Untuk yang makan di sini atau makan delivery itu bisa ya. Kalau makan di sini bisa kalian langsung pesan aja, nanti diberikan menunya. Dan di sini coffee-nya itu dia non sugar teman-teman. Jadi kalau kalian mau manis itu harus ada tambahan gula ya. Jadi pesan sama waitress-nya itu pesan gula cair atau gula pasir atau brown sugar gitu. Jadi di sini tuh sehat ya. Ada menu breakfast, ada kayak jus juga gitu. Nah, ini saya sudah dapat menunya. Ini contoh menu untuk Monsieur Spoon-nya ya, teman-teman. Nah, setiap meja itu kita sudah dilengkapi dengan pisau, sendok, garpu atau sendok kecil ya. Yuk kita buka dulu menunya, teman-teman. Oke, ini menu pertama. Di sini ada bruschetta ya, ada telur. Terus di sini all day breakfast ya, ada croissant. Croissant-nya ini yang menunya ham sapi ya.
Jadi meskipun kalian dengar ham, jangan langsung terpikiran gitu ya teman-teman ya. Ini dia halal ham sapi. Terus di sini yang favorit juga ada chicken cordon bleu, ya. Ada chicken cordon bleu beserta bakery-bakerynya ya. Bakerynya menurut saya sih semuanya favorit karena enak ya, krenyes-krenyes gitu, kriuk-kriuk gitu ya teman-teman. Dan rotinya itu pada saat kita beli, kita bisa dihangatkan lagi kok pakai microwave ya, jadi enak gitu. Nah ini untuk menu favoritnya cappuccino ya. Jadi kalau kalian mau pesan cappuccino, kopi hitam, itu harus selalu pesan dengan gula ya. Karena kalau kita nggak minta gula, waitersnya nggak akan ngasih gula gitu. Oke, sekian dulu review Moncha Spoon dari video aku. Tunggu video aku berikutnya teman-teman. See you.